Selamat siang ya. Selamat siang menjelang pagi. Oh ya, kayak kelihatan nggak sih? Ada layarnya, ada sinarnya. Saya nggak usah pakai baju biar cakep gitu ya. Alami gitu. Jadi banyak yang bertanya, Mas, mesin ini bagus tidak? Mesin itu bagus tidak? Untuk jenis portable, semua mesin mau yang merek dari Jepang, dari Thailand, dari China, saya bilang semua sama. Tergantung perawatan, gitu. Dan perawatan itu ya memang semua sih dirawat ya. Teman ada yang dirawat kadang-kadang salah juga. Nah, saya ambil contoh adalah ini. Untuk semua mesin keluaran baru di tahun 2021, saya lihat. Bukan hanya dari Cina, merek bukan hanya dari merek Cina ya, tapi juga merek Jepang juga yang keluaran tahun 2021. Entah kenapa semuanya sekarang pakai gemuk. Di bagian besi ini pakai gemuk dia. Pakai gemuk, nah di as-asnya juga pakainya gemuk. Dan gemuknya itu putih ya. Putih di semua mesin putih. Ya, saya sendiri ngalamin, saya di merek saya sendiri yang Shenwei itu macet juga. Terus saya kirim surat ke pabriknya. Dia bilang, jangan kasih gemuk, kasih minyak saja gitu. Kenapa saya bilang jangan kasih gemuk dan bikin macet? Jadi gemuk ketika dia itu kering, biasanya kalau orang Indonesia ya, di Indonesia sendiri pada saat menjalankan mesin, dia kalau tidak ada trouble dia nggak akan berhenti, dia akan pakai terus dan jarang kasih minyak. Sehingga ketika gemuk itu sendiri kering, dia menjadi seperti lem, piston macet gitu. Sama halnya ini merek Singer ya. Kebetulan saya sih nggak jualan kalau untuk merek ini. Ini juga usianya kayaknya masih sangat muda, masih mulus sekali. Dan gemuknya juga masih banyak yang basah. Nah ini garing ini. Akhirnya mampet, macet, diputer keras gitu. Jadi kalau jalan lama-lama berhenti gitu. Nah, jadi saya servis ini, saya bongkar total asnya. Ya macet, memang garing gemuknya. Nah itu. Jadi kalau bilang merek mana yang bagus, saya bilang sama aja, tergantung perawatan. Dan perawatannya betul tentunya. Dan satu lagi, di rotary hook ini, mesin portable ya, semua itu sama pakai model rotary hadap atas. Nah, ini ada yang terlupakan. Saya duduk lah ya, soalnya kalau saya ini. Saya duduk kan, biasa nggak pakai baju nggak apa-apa. Ini ada yang terlupakan. Terlupakannya di mana? Pada rotary portable, semua itu ada lubang. Besinya ini berlubang nih. Besi tengahnya berlubang. Kan copotnya. Ini berlubang, dari atas berlubang, tapi dari sini rapet. Nah. Oh, ini kelihatan nih. Ini rapet, sini berlubang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah lubang itu netesnya ke sini nanti. Kalau kita tetesin minyak ya keluar di samping sini. Berfungsi untuk melumasi. Ini ketika ini berputar begini. Nah, di sini tetesan minyak tertampung di dalam sini. Melalui semacam kayak sumbu kompor ya, taruh di samping sini dia. Akan melumasi terus-menerus. Dan sekarang banyak ditaruhin adalah gemuk. Ketika taruhin gemuk otomatis di saat kering ya macet. Jadi yang sering bisa macet adalah di sini, di bagian sini, 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 dan sini. Gitu. Itu berlaku untuk semua mesin. Ini mesin baru 2 bulan tuh berapa sih? Main orang yang bilang ke saya. Ini kalau dari data mainboardnya ini bulan 4 tahun 2021. Nah itu kan datang dari pabriknya toh, datanya segitu, tanggal 20 bulan 4 tahun 2021. Nah kalau untuk penjualannya mungkin belum lama ya,
Enggak mungkin datang dari pabrik langsung terjual lah. Gitu. Ya, ini kita bukan ngedown merek, tapi memang saya bilang semua merek untuk portable itu sama. Karena saya juga jualannya bukan merek ini. Cuma karena pas kebetulan saja saya ini, jadi saya review gitu. Ini juga merek Yoko nih. Ya, ya bukan jualan saya juga kalau untuk merek Yoko, karena saya jualannya saat ini masih di CNB. Oh, mana barangnya habis. Ini ada di atas. Nah. Oke. Jadi sekarang mau dipasang kembali, sudah di ini kan semua. Lagi cek-cek dulu enggak pakai keselot lagi tidak. Soalnya kalau selot lagi nanti saya yang jauh-jauh dari Palembang. Masanya. Cuman kalau untuk mesin ini, mesin Singer sendiri dalam setelannya itu memang luar biasa. Kenapa sih bilang luar biasa? Itu kita nggak bisa istilahnya itu bongkar sedikit-sedikit, terus bongkar total. Kita nggak bisa bongkar sedikit, kita harus benar-benar bongkar total gitu. Kalau mesin yang kecil-kecil itu kita bisa bongkar depannya saja tanpa bongkar bawah. Ini kita bongkar bawahnya sudah terlepas, baru depan ke belakang. Dan kalau salah-salah untuk mesin ini sensornya sangat ketat gitu, bahaya sekali. Ada orang udah bongkar-bongkar sendiri pas dikirim ke sini. Mas, ini seperti ini. Gitu sampai sini, wah udah dibongkar begini, mak. Saya dalam hati saya sendiri, wah saya nggak yakin ini sensornya masih bagus. Maksudnya masih bisa diajak kerja sama gitu istilahnya. Ternyata betul, nggak respon sama sekali. Ya, saya juga malu juga itu. Saya kembalikan ke sana, saya bilang saya tidak bisa berbaik. Tidak ada biaya. Gitu. Jadi saya cuma bersihin doang jadinya. Saya cuma bersihin doang. Karena dia taruh minyak di sini itu kejadiannya macet. Macet yang ditaruh digubuk di sini dan di sini paling banyak. Padahal di sini ini nggak boleh karena di sini ada synchronizer. Di belakangnya ada synchronizer ini. Itu tidak boleh. Tidak boleh kena gemuk itu. Kalau udah kena gemuk, repot ini malah ada gemuknya ini. Karena memang dekat dengan bearing mungkin juga inisiatif dari orangnya mungkin ini ditambahin gemuk ini. Mungkin anjuran dari tokonya mungkin ya. Harusnya jangan, saya juga tidak pakai gemuk putih gitu, kita pakai yang kuning, kuning buat karet gitu. Nah ini udah terpasang ya, kita tinggal setelin. Cuman ternyata mesin ini nggak bisa setel dari depan, setelnya itu harus dicopot dari belakang. Bongkar total lagi, bongkar lagi buat belakang. Karena umumnya sih jalan setel begini sih, tapi karena pas kebetulannya dapat begini gitu. Tapi begitu aja lah ya video dari saya, intinya adalah mesin cuma itu sama aja, nggak baru nggak lama, kalau kamu bisa merawatnya semua bagus gitu. Kenapa saya bilang begitu? Nanti ada yang bilang ini merek Cina jelek, ini merek Jepang bagus. Belum tentu, saya bilang belum tentu. Kalau bisa ngerawatnya, bagus mesin Cina, gitu. Harganya murah. Ya, tapi kalau sudah ngomongin merek, fanatik merek dan ya nggak bisa dipaksakan, gitu. Jadi yang penting bisa merawat lah. Gitu. Minyak jangan sampai kering dan gemuk itu, pokoknya intinya kalau penggunaan gemuk atau stempetnya itu hati-hati sekali. Begitu kering jadi lem dia. Oke, semoga nanti ada tercerahkan ya, terutama di bagian sini rotary harus diminyakin, di bagian as-asnya begini diminyakin. Tapi hati-hati kalau minyakin asnya jangan sampai beleberan ke sini, mainboard dan lain sebagainya. Ya.
takut sekali kalau sudah kena ke situ. Saya kemarin dapat juga, Mas, bisa tolong carikan mainboard tipe ini, yaitu ini. Saya lihat Happy ya, ini mereknya Happy ya. Happy, kalau Singer pakai Happy. Elna Janome dia pakainya. Raja Web Hawa pakai ya. Merek itu SPL apa itu? Saya buka waktu itu. Jadi saya kalau misalnya tidak sanggup, saya tidak sanggup, dan kalau saya dikirimin servis, mesin udah diacak-acak. CBS bilang tidak usah dikirim ke sini karena kemungkinan gagalnya itu lebih besar daripada berhasil gitu, kalau sudah diacak-acak. Kecuali untuk merek tipe-tipe E900 ya, baik itu merek CNY, merek Yoko dan lain sebagainya, mau diacak-acak, mau dihancurin dulu juga enggak apa-apa, baru kirim ke sini, spare part saya komplit gitu. Jadi ya syukur malah kalau udah dirusakin dulu. Tapi kalau tipe kayak Janome, Elna, Singer, saya tidak punya link untuk ke spare part elektroniknya. Jadi kalau sudah diacak-acak dan tidak merespon layarnya, enggak usah kirim ke sini. Percuma, saya juga akan kembalikan. Saya bilang saya tidak sanggup, saya bilang begitu. Pasti saya akan kembalikan. Itu, paham ya? Jadi begitu kalau mau servis ke sini. Dan sekarang kita berlakukan servis adalah semua yang servis kira-kira jam 2 siang sudah selesai, boleh diambil kembali. Tapi kalau yang saya lihat ke jam 2 siang tidak selesai, mending ditinggal saja atau dikirim saja, karena saya itu jam 2 harus sudah kirim barang untuk cetak sore gitu. Paham ya? Paham. Ini paham, saya juga paham. Saya mau rakit ini dulu. Beresin. Mau saya di video nanti lama sekali videonya. Soalnya memang ngerjain kayak gini enggak seperti ngerjain motor, dia setelannya sudah pas. Kalau ini setelannya berubah. Kalau motor tuh ada timingnya. Ada strip timingnya itu gampang. Saya mobil aja saya bisa bongkar sendiri. Tapi kalau mesin ini saya bisa lebih lama prosesnya, karena itu dia selisih 1 mili, ini 1 mili ya, 1 mili atau setengah mili setelan, sudah jahitannya sudah beda, bisa nggak jahit atau patah terus dalamnya 1 mili ya gitu. Oke, salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua ya, amin.